Kok video sih? Iya. Wah, Raymond. Video. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Apa kabar? Selamat datang. Saya baru sampai Bandung sekarang. Yeay! Hari ini ada satu teman. Namanya Van. Kenapa? Namanya Van, tapi dia malu katanya. Jadi mungkin nanti akan muncul. Nanti akan muncul. Sekarang saya lagi jalan-jalan. Jalanan mana ya ini? Namanya? Jalanan Brahman? Brekka. 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 Ini banyak ada gunung putih-putih. Mungkin dari Belanda, Eropa gitu kan? Iya. Iya. Dia lagi jawab kan? Tapi bukannya nggak ada. Oh gitu. Ya indah-indah banget. Aku pikir ini Bandungnya lebih banyak gunung putih-putih daripada Jakarta. Lebih, maksudnya lebih gunung yang Belanda. Ya? Iya. Iya. Kita lagi pergi ke, sekarang ini jalanan Belanda. Terus kita lagi pergi ke Gunung Sate. Kan namanya Gunung Sate. Iya. Kenapa kita pergi ke Gunung Sate? Hari ini ada pameran katanya, pameran istimewa katanya. Jadi mau lihat, pohon-pohon. Ya jadi mau lihat pameran istimewa di Gunung Sate. Terus kita lagi jalan kaki dari Brahman sampai tempat yang naik angkot. Terus kita akan naik angkot. Betul sekarang saya baru sampai. Ini hujan, hujan besar sekarang. Ya, jadi susah. Tapi dia bilang, ya di sini laki-laki pakai payung aneh katanya. Jadi ya hari ini coba nggak pakai payung. Tapi nanti hujan besar saya pikir, aku pikir harus pakai payung. Ya gitu. Ayo kita coba naik angkot dulu ya. Kita udah jalan kaki saya pikir lebih 15 menit. Sampai mana? Jalan kaki sampai berapa? Sampai mana? Hah? Sampai mana? Sampai mana jalan kaki? Sampai sini. Sampai sini? Tidak nyebrang doang. Oh, di sini ada angkot? Ada. Udah ada. Oh, udah ada. Oh, tetap. Ada itu aja nyebrang. Di sana, di sini ada angkot kan? Ini jaraku, jariku. Ya, ada angkot. Kita akan cari angkot seperti ini di sini. Ya. Ayo, coba cari ya, coba cari. Di mana angkotnya? Di mana angkotnya? Di seberang dulu. Nanti ada angkot lewat. Oh, seberang dulu katanya. Kita terus coba pergi ke seberang dulu ya. Oh iya. Kita lagi tunggu angkot sekarang. Satu angkot lagi datang mungkin. Angkotnya berapa ya? Jauh. Kita akan naik ini ya.
Ya, soalnya hujan besar kita turun di Dago. Namanya tempat namanya Dago. Terus kita enggak bisa pergi ke Gedung Sate sekarang. Terus kita akan pergi ke satu kafe di Dago. Namanya apa ya itu? Lupa. Depok. Oh, Depok. Namanya Depok. Ya, kita sekarang di gunungnya ini, di gunung. Pemandangannya seperti pemandangannya gini. Ya, pemandangannya seperti gini. Indah banget kan? Pohon-pohon dan gunung-gunung gitu. Kita udah nyampe di sini. Namanya sini. Tutup atau buka ini? Enggak tahu. Enggak tahu, katanya enggak tahu. Mungkin buka, tapi orangnya enggak ada, sepi banget. Gitu kan? Makan apa sekarang? Ya, aku pikir Bandung, harga Bandungnya lebih lama daripada Jakarta. Kita coba nonton menu ya. Ada apa? Jangan. Kentang sosis, nasi goreng golang, ayam, udang, spaghetti. Terus mie ayam bakso. Ya, lebih 40 enggak boleh. Ya, maybe nasi goreng. Lebih 40 kita enggak bisa pilih, soalnya kita bukan orang kaya. Kita orang miskin. Beli apa? Ya, skip. Semua skipnya. Pesan dua apa ini? Dua jahe dan pisang goreng. Selamat makan. Ini sangat kecil. Lucu. Gimana bisa makan sih? Ini sangat kecil ya. Ya, selamat makan ya. Coba minum. Pelan-pelan, minum pelan-pelan. Coba. Coba minum lagi. Susah ya? Pelan-pelan gimana? Sukses. Ada pisang goreng juga ya, kita coba makan. Pisang goreng. Ini. Ya.